Kamis kemarin menjadi hari bahagia bagi Kartika Yudhia Ramlan atau yang biasa dikenal dengan Tika Titu. Di sebuah tempat karaoke, Tika merayakan ulang tahunnya yang ke-26 bersama sahabat dan suami tercinta. Kebahagiaan Tika kian berlipat saat Tiwi, rekan duetnya di Titu, memberikan hadiah kejutan. Dia kan orangnya geeran banget ya, gitu. Ternyata kepedean. Kata selama ini gue kepedean. Di situ kan dia memberikan, dia tuh pengen banget sepatu ya. Cuma kan kalau misalkan si sepatu yang huruf depannya C itu kan mahal banget ya, mendingan buat gue gitu. Itu mahal banget tuh, berapa puluh juta itu. Terus dia gitu, ada tapi supaya lucu banget. Ini sendal penjaga kos lo ya? Gak tau tuh penuh. Ini aku mau kasih yang lebih buruk lagi sebenarnya. Cuman kayak gue gak tega banget tuh ngasih santet gue tiba-tiba buruk dan jelek. Ya rupawan gitu kan. Jadi kemana ya ada lucu. Aku sih sebenarnya sambil ngebungkus kadonya tuh aku sambil ketawa-ketawa gitu. Bayang mukanya dia gitu. Cuma iseng-iseng aja sih pengen bikin sesuatu yang beda aja sama kado-kado. Aku sendiri pengen beli jam ya awalnya, cuma pas lihat ini lucu banget deh, aku pengen ini deh, dan ini apa ya gitu. Sempet ngomong-ngomong gitu, aku bilang, oh ya aku kasih kado Tiki ini aja. Soalnya kan dia tas banyak banget, sepatu apalagi banyak banget, kadang-kadang suka pinjam ke dia sih. Baju, dia kan jualan baju, gak mungkin gua kasih baju gitu, jadi yaudah deh aku kasih jam aja kali ini. Kejutan di hari ulang tahun, apalagi tepat di jam 12 malam sudah biasa dialami Tika. Maka Tiwi dan teman-teman Tika lainnya pun mempersiapkan kejutan yang tak disangka Tika sama sekali. Aku sempat yang bingung gitu ya, gimana harus kasih surprise party. Oh ya, gimana cara harus ngasih surprise buat Tika, soalnya dia pasti udah nyium bau-bau tak sedap sebenarnya. Jadi itu aku bikin grup di situ, aku undang ada Mas Aji, ada Titu Manajemen juga, ada Nakbin juga, Panakbin, terus ada juga dari orang kantor kami yang baru. Dan di situ yang Mas Aji sih sebenarnya yang bikin ide, ya udah Wi, kalau bisa sih jangan bikin kejutan tengah malam ya, karena dia udah pasti bakal tahu gitu. Gimana kok kerjainnya besoknya aja gitu. Oke, udah besoknya aja. Padahal ya, emang kita udah punya ancang-ancang nih malam-malam, cuma kayaknya sedikit gitu ya, udah dari tahun ke tahun lagi pasti selalu tengah malam. Yang ada dia nggak bakal keluar, sebenarnya kita udah nungguin depan rumah gitu, nggak dibukain pintu. Sahabat aku, sahabat Lara Tuna Grup 26 juga selalu senyum dari hati dan juga bacain.